Di masa PPKM Darurat, ribuan calon penumpang kereta komuter lain jurusan Jakarta menumpuk di Stasiun Bojonggede, Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi. Antrean panjang calon penumpang terjadi hingga keluar kawasan stasiun. Petugas kewalahan saat berusaha mengingatkan tentang pentingnya protokol kesehatan, bahkan calon penumpang berebut dan berdesakan saat masuk ke dalam stasiun.